What's up guys, kembali lagi bersama gue di channel Taufik Pop. Yeay. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan game Kabel Bugs 2. Oke guys, kita akan lanjut lagi ya. Wah, langsung aja kita start the game. Oke. Aduh, ini wah 11.5. Oke guys, ini gak tahu ya kita bisa kelar apa enggak 11.5 nya ya. Mohon bantuannya guys, mohon ini apa doanya, bantuan doanya. Gue gak mau ngulang ya, oke. Kalau sampai ngulang-ngulang, wah nah, PR banget di asli ini. Aduh guys, oke, bisa guys. Oke, aduh btw ya guys ya, ini ya guys ya, ini kamar gue panas banget ya asli, gak tahu dari tadi. Padahal di luar kamar gue tuh dingin loh, tapi kamar gue udah panas banget. Itu seperti biasa gue buka semua jendelanya dan lain-lain, tapi hari ini gak tahu panas banget. Wah ini gue mekap-mekap guys, gila guys. Dan ini malam loh gue tag-nya, ini gue malam serius, ini habis isya guys. Jadi ini kalau misal agak terlambat, sorry banget ya guys ya, karena tadi ada beberapa hal yang harus gue lakuin. Jadi gue gak bisa tag pas sore ataupun pagi siang, gak bisa guys. Aduh. Wah ini panas banget sih guys, jadi aduh. Oke makanya itu gue pengen ini segera kelar guys. Gue gak mau ngulang-ngulang terus. Kalau sampai ngulang-ngulang PR banget. Aduh udah sampai situ, ya ampun, ya ampun. Gak ngapa-ngapain, aduh tadi gue udah mikir guys, waduh ini level susah nih udah nih, aduh ini gimana nih gitu kan. Ayolah ya sampai situ lagi, astaga kenapa ngepasin level susah sih, panasnya kayak gini tuh. Ini kamar apa sih guys, ini kamar kosan apa sih, tapi emang sering kayak gini sih guys, karena tadi tuh gak mendung dan gak hujan juga, makanya sepanas ini, biasanya juga gitu. Aduh tapi ini yang paling panas dari yang sebelum-sebelumnya guys. Ya mungkin nggak tahu ya, 40 derajat atau berapa nih guys, nggak tahu juga nih. Susah banget. Jadi mungkin durasi video kali ini misalnya nggak kelar-kelar mentok 20 ya guys ya, 20 menitan ya. Ini gue udah nggak tahan batas banget. Aduh tapi dan gue nggak mungkin juga apa libur konten hari ini kan. Jadi ya oke lah. Oke terus. Oke. Jadi bisa yuk, gua spam sana deh. Oke, nice. Ah, siap. Ini 40 derajat apa berapa ya, Cak? Padahal gua keluar kamar itu tuh dingin banget rasanya. Gua ya nggak dingin banget sih, maksudnya rasanya dingin lah, enak. Berarti kan bukan masalah badan gua kan, masalah ruangan kamar kan. Ya ini sambil cerita aja, karena gua juga bingung mau cerita apa, guys. Ayo. Jadi kan emang dari sininya kan, di kamarnya kan. Tahu nggak guys, casing HP gua melepuh guys, gila itu melepuh asli dah. Casing HP gua melepuh, terus stiker-stikernya melepuh semua nih, lepas-lepas semua hari ini kayak jadi lengket dulu. Jadi ya, gua aduh udah kayak gitulah, ngerti lah maksud gua lah ya. Itu tadi ya, yaudah mau nggak mau gua tambal pakai lapan itu, mau nggak mau guys. Nah, ini sambil curhat dikit ya guys ya, daripada nggak ngapa-ngapain kan, karena ini nggak ada cerita guys ya, gue bingung mau cerita apa. Ini udah kipas ya nih, ini kipas di bawah gua pas yang paling kenceng nih, maksudnya kipasnya udah ngarah ke gua nih, kipas kenceng banget nih, yang pokoknya paling kenceng lah kipas gua nih. Dari tadi sebelum gua tag, dari pagi malah itu kipasnya nyala guys, 24 jam nyala. Wah masih panas banget, jendela buka terus perasaan. Ya susah banget nih, susah amat, astaga. Aduh. Ya kalah lagi, ya ampun susah amat. Dinginnya 15 nyawa di sini semua guys. Ini belum laptop gue kalau tag gini kan nanti lama-lama panas banget guys. Dan tahu nggak itu panasnya gue tadi belum nyalain lampu ya, jadi sebenarnya gue sempet lebih suka ya, ini rahasia ya, sebenarnya bukan rahasia sih kayak ya rahasia sih guys ya, ini gue kasih tahu ke kalian ya, ini cuma teman-teman gue yang tahu dan beberapa orang doang, tapi ya sebenarnya gue nggak mau ini jadi rahasia lagi sih kayak ya, ini hal biasa sebenarnya gue ya, gue itu kalau misal ini guys, misal di ruangan terang itu tuh pusing sebenarnya daripada ruangan gelap, karena nggak tahu ya ini kelebihan atau kekurangan, tapi kalau gua lihat ruangan maksudnya di tempat gelap itu tuh lebih jelas daripada orang biasa, kebanyakan orang lah
Jadi misal ini tempat gua gelap gulita gitu kan. Nah, kalian lihatnya di ruangan itu gelap gulita. Tapi gua masih ada sedikit cahaya gitu. Rasanya kayak bisa lihat gitu, kayak penglihatan malam lah gitu. Tapi kalau misal ada kelemahannya. Tapi kalau misal gua ada cahaya lampu, apalagi kalau mau tidur, itu pusingnya minta ampun, gua enggak bisa tidur, guys. Jadi ya aduh, gitulah. Pusing banget kalau mau tidur apalagi itu. Nah, ini guys, masalahnya di sini juga nih. Dan tapi ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa karena tag konten kan gue fokus ya, jadi aman lah. Ini kan ada lampu nih sama ring light depan gue nih, ring light. Nah, kelihatan ya ring lightnya. Nah, itu tuh kan cahaya, hitungannya cahaya lampu. Wah, itu gue aslinya lama-lama juga pusing guys, jujur banget. Gue nggak, bukan ngada-ngada, ini beneran guys. Temen gue udah pada tahu semua nih, kalau misalnya gue penglihatan gue kalau dalam gelap tuh lebih jelas, tapi kalau cahaya lampu itu bikin pusing lama-lama. Gak tau guys, ini dari dulu, dari gua SMP gitu ya, itu kerasanya di situ. Jadi gua kayak main game kayak biasa tanpa tag ya, kayak main game grinding lah atau FPS atau apa, itu gelap gulita guys. Bukan gelap gulita sih, lebih ke ada ya kan kamar gua di vlog gua kan udah gua liatin tuh ya kan, kalau susah amat ya Allah. Ah, lagi ya tau guys, ini gak tahu ya 14 nyawa habis sini apa enggak. Ini gua udah berusaha yang terbaik nih sambil cerita ya, oke. Nah, kamar gua itu ada RGB-RGB-nya, lampu tumbler lah gitu. Gua kelilingin di meja gua ini. Nah, jadi cahaya dari situ itu udah lebih dari cukup lah. Dan gua nggak sakit mata, guys. Ini gua nggak minus. Ini kacamata baca ya. Jadi gua nggak minus dan mata gua sehat-sehat aja. Dari dulu SMP itu kayak gitu. Gua nonton anime kayak gitu tuh gelap, guys. Sampai bunda gua nih ya bingung sendiri. Ya, ini tuh gelap-gelapan emang. Matanya aman gak tuh kan? Tapi sampai sekarang ya, sampai kuliahnya aman, kuliah semester akhir ini aman guys, gak kenapa-napa. Ya itu salah satu bukti kalau emang beneran guys, beneran gua kalau penglihatan gelap itu aman, apa bisa lebih jelas dari orang biasa. Tapi kalau kelemahannya, kalau ada cahaya lampu itu lama-lama pusing gitu guys. Oh iya, btw kalau cahaya matahari enggak ya. Kalau cahaya matahari enggak, kalau cahaya matahari aman-aman saja guys. Oke, ini harusnya bisa nih ya. Ayolah, tolonglah ini. Aduh, susah amat gitu kan. Aduh, merah di sana. Yuk, bisa yuk. Ini kalau ngulang lagi PR sih. Masa 14 nyawa di sini semua kan kayak gimana gitu. 14 nyawa. Udah susah banget. Gimana ini? Ayo, bisa yuk. Yuk. Merahnya mana sih? Nah. Oke. Okay. Gak apa-apa ya guys ya. Ini gua udah bingung juga mau ngomong apa, jadi curhat-curhat dikit kan. Ya gak apa-apa ya. Ini gua bukan mengeluh atau apa, tapi bukan mengeluh sih, kan gua cerita ya. Cerita tentang kelebihan dan kekurangan gua. Ini kan kayak ya biar kalian tahu aja sih sebenarnya. Ini bukan rahasia juga. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gua. Susah amat. Mungkin ada beberapa orang, mungkin teman kalian atau kalian sendiri guys ngalamin juga enggak? Lebih nyaman ruangan yang redup, lebih nyaman ruangan gelap daripada ruangan terang lampu ya, terang lampu. Kalau terang matahari aman, enak. Tapi kalau terang lampu pusing. Ada enggak guys? Apakah cuma gua doang nih yang gitu ini? Ya itu, aduh. Emang aneh sih man. Ya, gua juga bingung sendiri guys ya ini. Ini emang nyata ya, ini bukan mengada-ngada gue, ini buktinya ada. Buktinya ada, saksinya banyak, bahkan keluarga gue sendiri saksinya juga. Adik gue juga sampai bingung ya, kenapa bisa nonton film itu gelap-gelapan ya. Mending di bioskop kan layar gede, ini laptop ya. Bisa gitu gak? Wah nambah lagi ya. Wow, kenapa ya guys ya? Adakah ini ya, ini makanya gue bingung. Menurut kalian tuh kelebihan atau kekurangan tuh guys? Aduh. Ya sekali lagi ya, ini gue gak minus ya guys ya. Oke, jadi gue gak pakai kacamata pun bisa aja. Cuman macam-macam mata itu lebih enak aja. Dan ya
kalau lihat laptop lama-lama enak kalau lihat kacamata. Jadi oh iya, aku udah pernah bilang ke kalian ya, kalian tuh wajib pakai kacamata baca ya guys ya, kalau pengen lihat laptop lama-lama atau mungkin ya, ini soalnya membantu mata kalian biar rileks juga dan ya mengurangi resiko itulah kayak mata minus dan lain-lain. Jadi ya paling 30.000 daripada kacamata minus guys itu tembus 80.000 kan, nah, itu lebih mahal malahan. Mending cegah aja, mencegah lebih baik daripada mengobat. Dan gue pakai kacamata ini belum lama kan guys ya. Kalau kalian lihat gue pas main Luxor 3 kemarin itu ya, itu kan belum nggak pakai kacamata, gue belum beli sama sekali, gue baru kepikiran aja sih ya. Wah pengen kacamata ah gitu kan, nah gue beli deh ya, susah amat guys ya, susah. Gue kalah terus di sini guys, gimana ini? Ini gue udah serius nih ya, serius nih, gue udah bener-bener sambil cerita bisa nih, tenang aja. Apa gue bener fokus nih ya, sama aja sih nanti. Ini kok susah amat ya. Ya bisa ya, tolong. Aduh, ini tempatnya males banget ya. Kita cuma dikasih nafas segitu doang loh. Gimana nih? Oren lagi di sini, ungu, merah. Yang kot di situ malahan. Ya, nyangkut lagi. Kenapa susah amat nembak yang sana? Ya ampun. Aduh deh, jadi gimana ini kan, astaga, susah. Ini udah level susah banget ini. Ini bener-bener susah banget sih asli. Ketar-ketir nih. Ayo, bisa. Ayolah nembaknya cepet ya, aduh gak cepet dong ternyata. Ayolah tembakannya, tolong lagi. Oke, aduh. Masih 61%, masih lama banget itu, gimana ini? Tuh 61% loh, itu gimana tuh guys? Duh, kesusahan nih. Merah, tolong. Yuk, nanti. Oke. Merah, aduh gak ada merah lagi nih. Pengen tamat, ya bisa yuk, tamat. Ya. Gimana nih guys? Duh merah, kuning di situ. Ungu, tunggu lagi, mundur. Yuk, nice. Aduh. Biru, merahnya di mana? Oke, hijaunya di sini, merah di sini, kuning. Ayolah. Oke. 100%. Ini harusnya bisa ya. Oke, habisin. Oke, aduh. Oke, bisa. Oke. Enggak apa-apa, habisin banyak nyawa, yang penting bisa. Yang penting menang, enggak apa-apa. Yes. Aduh, salah. Bisa, tolong, please, bisa dong, please, bisa dong. Mantap 4 kali loh, combo. Kayak developernya, Mumbo Jumbo. Itu buat developer Luxor. Oh iya, sorry guys, bukan ini. Developernya beda lagi. Kenapa sih gitu? Aduh. Kalau kalah nggak lucu. Oke, kalau kalah nggak lucu. Kalau kalah nggak lucu. Iya. Nggak lucu. Capek. Kenapa kalah? Dikit lagi. Ini mapnya sih emang mapnya yang susah sih emang. Emang bolanya RNG-nya itu nggak jelas. Aduh. Kalian berapa kali coba sih guys ini? Ini normal ya ini ya. Oke, ini mode normal. Mungkin kalau easy bisa, mungkin easy bisa kali. Tapi kan terlalu mudah nggak seru. Jadi mode normal aja gitu. Memang dah.
Aduh, ini kalau emang udah kalah yaudah ya udah ya Dede. Sepertinya takdir berkata lain. Bisa kesana loh. Astaga, ini aneh. Bin ajaib. Aneh, bin ajaib. Aneh sekali. Aneh. Sangat aneh. Ini tuh game apa sih sebenarnya? Aduh. Bisa habisin. Ingat-ingat, oke, lihat. Oke, bisa. Lihat dengan seksama. Oke, merah lagi ada nggak? Nggak ada. Ya, nyangkut lagi. Merah. Udah dapat biru. Merah lagi, merah. Tuh. Ayolah, bisa lah. Ah. Tolong, please, tolong banget ini mah. Sini, nice. Oke, mundur. Oke, mundur lagi nggak? Ah. Ternyata terlalu susah juga ya. Oh ya guys ya, ini bener-bener level kematian ya ini. Huruf A. Oke, ini kalau kalah lagi nggak lucu, oke? Ini kalau kalah lagi nggak lucu ya. Tolong banget ini mah. Ini kalau sampai kalah lagi ini nggak lucu. Itu udah bukan jokes lagi. Ayolah. Ya, kita main sabar, kita main sabar. Terus pasti bisa. Mundurin, nice. Terus. Ah, nice. Merah lagi di sini, merah lagi. Biru. Oke. Ah. Oke, enggak apa-apa. Yang penting enggak salah tempat. Mending miss daripada salah tempat, mending miss. Mending miss. Mending miss. Oke, nice. Menang. Ah. Ayolah. Merah, kuning. Ya, hilang duluan. Finally. Tapi jangan senang dulu, ini baru 11.5. Masih ada 2, 3, 4. 11. Ya, 11.8 lah. 11.8 misalnya bonus ronde. 11. Double. Dah mulai mekanik sulit ini. Aduh. Ah, desain elit mekanik sulit ya. Hari-hari seperti itu. Dan terjadi lagi nih kayak gini nih. Gimana ini, guys? Aduh. Terjadi seperti iya, lupa itu mekanik sulit ya. Gimana ini? Ini susah ini. Aduh, ini juga. Ya ampun, nih banyak trapnya loh. Aduh. Gimana ini, guys? Gimana ini? Itu lupa terus loh, itu refleks gitu loh kan, biasanya kan refleks kan, istilahnya refleks kan. Ini loh, ini tuh ganggu banget itu kan. Oke. Gimana ya? Tolong dong ini. Aduh. Merahnya mana? Tolong ini gimana nih? Ya, mundurnya di situ loh. Oke, ini kita bisa kemana nih? Tembak salah ya. Sos. Oke, merah lagi di sini, oranye di sini. Ah. Oke, deh, itu tinggal dihabisin semua. Itu dari atas enggak bisa. Wah, ini benar-benar sih aneh sih ngadi-ngadi sih. Ini di luar nalar sih ya. Ini benar-benar mekanik sulit banget. Guys, tolong banget nih ya, buat kalian jangan berharap lebih. Ini emang ya, gue udah pesimis ya ini. Oke, gue udah bilang ya, ini kalau misal, udah mau 20 menit. Ya sudah guys. Ini kita mungkin nggak bisa sampai 12 ya, meskipun nyawa kita belum habis, masih bisa dilanjutin sih, cuman nggak sekarang. Karena gue tadi udah bilang ya, guys ya. Ya mungkin 25 nggak apa-apa lah, 25. Guys, sejauh apa kita bisa bertahan di sini?
mundur. Oke, ada peluang. Sini ada peluang. Ada peluang. Ini pasti menang. Tenang aja. Oke, satu lagi di mana? Sini ya. Oke, ini pasti menang. Tenang aja. Ya ampun, kenapanya? Itu gimana? Tolong banget ini. Alalalalah. Biar gua bisa fokus yang ini doang itu loh, bisa enggak sih? Oke, ungu ada enggak? Please ungu. Ungu. Ya. 2 3 Sini masih ada ternyata nih. Oke. Menang. Oke. Oh iya, ini ada anak magang ya di sini ya. Aduh, tapi enggak kepake dengan maksimal. Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Ini tadi enggak sadar kalau ada anak magang. Kalian. Ya, kalau yang ini sih anak magang enggak guna, dia itu gaji buta sih, mending pecat aja sih guys. Mending jangan diterima magang di sini itu, Pak. Mantul dong. Bisa gitu loh. Oh iya sih, sebelumnya udah ada yang mantul juga sih, cuman gua enggak komentar aja. Oh iya, dapat. Butuhnya A. Tuh. Tapi kalau bisa, ya soal bisa, ya nanti enggak usah nambah nyawa lagi ya, itu kayak adalah gua udah pesimis sih sebenarnya, tapi ya karena kalian optimis ya, jadinya ya okelah, gua akan juga berusaha optimis, mencoba optimis. Ini enggak jelas ini RNG-nya nih. Ini RNG macam apa kayak gini kan? Kayak aneh kan gitu kan. Aduh. Oke lah, pasti bisa sih sebenarnya kayak. Hilang. Ya, itu bisa hilang. Ya, nambah darah. Nambah nyawanya deh. Ya itu, ini aneh sih, ini aneh banget, aneh bin ajaib ya, ini baru ini loh. Oke, ada kesempatan mundur, ada lagi tuh mundurnya. Oke, anak magang, tolong, nice. Oke, gak apa, kerja dikit. Ini gak guna juga sih sebenarnya. Cuman ya, agak membantu. Oke, biru, yes, ini pasti menang. Ada kesempatan, tenang saja. Oke. Orang. Aduh, tolong dong. Aduh tadi ada kuning. Ya, kuningnya. Hilang duluan. Aduh, gimana? Aduh. Ya, hilang duluan dong. Itu kayak aduh, males banget tuh kayak dikit lagi padahal. Aduh, teori apa nih? Teori pasrah tapi berserah apa gimana nih? Aduh. Merahnya nggak ada di sini, Bambang. Ngapain dimunculin? Yuk, ini tinggal. Iya, bisa. Ya, ini nggak guna sih. Cuma warna hijau doang kan di depan kan. Aduh, nggak ada ungu, woi. Aduh, salah. Nggak ada merah, woi. Ngapain dimunculin di sini, lu? Dimundurin. Nice. Oh, itu ada merah baru muncul. Biru nggak? Oh, biru ada. Oke, ini banyak. Kelar. Oke. Hijau, kuningin dong. Ada nggak kuning? Kuning, please, kuning. Pas banget itu mantulnya pas banget tuh. Nah itu baru satisfying. Sebenarnya nggak sesatisfying itu, cuman ya ada sedikit satisfyingnya ya. Sedikit. Aduh, ini nggak muncul. Tolong dong. Oke, nice. Birunya nggak muncul lu. Ya itu cuma itu nggak guna sih ya, itu kayak ngapain gitu kan. Astaga, bener-bener. Dan ini merah nggak di sini, woi, tolong. Aduh, ya ampun, gini amat dah RNG-nya. Aduh, RNG-nya jelek. Oke, ini mau pengen nyetop ini. Mundur. Oke, kasih kesempatan 82%. Oke. Biru enggak di sini. Oke, biru enggak di sini. Merah di sini. Wah, ungunya di sini lagi. Sudahlah, skip aja lah. Ada merah enggak? Tolong.
ya kita spam 93 94 95 sedikit lagi 97 oke okay. Syekh oke okay, 9 100. Ini pasti menang ya. Ini kalau kalah bener-bener di luar nalar sih. Ini udah enggak lucu lagi sih. Ini di luar nalar dari lucu ini. Itu udah kuadrat lucunya. Enggak lucu kuadrat. Oke, nah ini apa lagi ya? Ini kalau sampai kalah itu udah bener-bener di luar nalar, coy. Yah, hari-hari loh. Merah dong. Nah. Merah lagi dong. Nah, ini udah jelas menang ya. Oke, ini menang. Wah, 25 menit dah lah. Habisin. Habisin. Ini udah bonus ronde. Udah habisin. Bisa. Enggak perlu pesimis lagi. Kita bisa sampai level 12. Nice. Ini yang mana ya enaknya? Ah. Aduh, yang mana nih? Oke, biru, hijau. Sisa 22 menit. Ada bonus time. Oke, lumayan. Oke, ini bonus ronde terakhir ya berarti ya. Nah, ini lagunya udah enak nih. Ini nggak ada kalah, tapi cuma bonus ronde biasa. Ah, tinggal fokus gini aja kan. Oke. Tinggal tembak. Terus. Nice. Satu lagi. Aduh, nice. Oke, okay, tinggal satu tempat lagi. Ayo, bisa. Yes. Nah, kalau gini sangatlah easy. Karena nggak bisa kalah. Oke, okay, ini last ya, level 12. Berarti jelas ini next episode. Okay, mungkin next episode akan jadi, ya nggak tahu ya, tergantung. Bisa aja 2 part, bisa aja 1 part. Tapi kalian harus curiga ya guys. Kalau misal 1 part berarti gua kalah, kemungkinan itu. Kalau misal 2 part berarti ya ada kemungkinan menang juga. Oke. Okay, guys, cukup sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka silahkan di-like, kemudian di-komen, dan jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu penting. Oke, guys. Next video kita akan lanjut lagi di level 12, level terakhir kita. Bener-bener level terakhir dan mohon doanya aja ya. Oke, okay, semoga aja gua bisa tamat tambal box 2 ini ya. Kan tambal box 1 kemarin kita udah iya kayak gitulah, amburadul dah. Tambal box 2 gua pengen tamat, bener-bener pengen tamat, dan ini ada endless mode sama rescue mode. Gimana? Ini apakah dimainkan apa enggak ataukah cuma yang adventure tadi doang? Oke, okay, gimana guys? Coba kalian komen di bawah. Akhir kata, pop pamit sampai ketemu di next video. Dadah.